Keterujaan dan kegembiraan jelas terpacar di wajah lebih 53 anak yatim dan asnaf dari Rumah Kasih Harmoni Paya Jaras apabila diberi peluang untuk membeli belah barangan persiapan Hari Raya di Tesco Shah Alam pada Sabtu lalu. Pelbagai ragam dapat dilihat apabila ada yang nampaknya berebut pakaian dan ada juga yang mundar-mandir kerana rambang mata untuk pilih baju raya yang mereka berkenan. Seawal jam 5 petang, ketibaan anak-anak yatim ini disambut mesra wakil-wakil dari Tesco termasuklah pengarah perhubungan kerajaan dan hal ehwal korporat Tesco Malaysia, Dato' Azlam Shah Alias. Menjadikan majlis lebih meriah apabila penyampai radio terkenal, DJ Ray dan Dina Nazir turut meluangkan masa bersama anak-anak yatim sepanjang tempoh sejak membeli belah. Alhamdulillah hari ini kita berada di Tesco Shah Alam, di mana kita menjemput rumah kanak-kanak daripada Rumah Harmoni Paya Jaras, di mana 53 kanak-kanak tersebut adalah terdiri daripada golongan yang kurang bernasib baik, dan kita hari ini membantu mereka untuk membeli belah untuk sempena Hari Raya. Menurut Azlam, majlis yang meraikan anak-anak yatim ini adalah sebahagian daripada program Tabung Jalanan Budi Tesco yang telah dilancarkan pada bulan lalu. Ia merupakan sebuah program gabungan antara Tesco Malaysia bersama Universiti Malaya, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, PPIM dan Yayasan Penyayang. Dengan gabungan kita berempat, kita dapat membantu kanak-kanak dari setempat di mana Tesco berada, nasional di mana kanak-kanak mengalami kecacatan, mengalami kanser, dan juga yang paling ketara sekali adalah untuk international atau antarabangsa di mana kita cuba membantu kanak-kanak yang tidak bernasib baik daripada Palestin. Sehingga hari ini, Tesco telah mengambil 55 rumah kebajikan di seluruh Malaysia sebagai rumah angkat mereka. Kesemua rumah angkat itu akan menerima bantuan berupa barangan makanan bernilai RM500 sebulan selama setahun. Di mana Tesco berada, setiap Tesco tersebut telah mengambil angkat satu rumah amal. Jadi pada ketika ini kita telah melantik 55 rumah amal seluruh Malaysia yang mempunyai lebih kurang 4,000 kanak-kanak. Yang mustahaknya, kanak-kanak ini bukan saja beragama Islam, tetapi kita membuka kepada sesiapa saja. Jadi untuk permulaan pertama ini, kita menjemput anak-anak datang untuk beraya atau untuk membuat persiapan Hari Raya. Tesco Malaysia akan menyediakan dana RM500,000 sebagai permulaan bagi membantu rumah-rumah anak yatim berkenaan.